KPID Kalbar memberikan penghargaan khusus kepada lembaga penyiaran dengan dua kategori televisi dan radio untuk perlombaan iklan layanan masyarakat atau ILM terbaik. Ya, dari media televisi terpilih, TVRI sebagai juara satu ILM terbaik dan dari media radio diraih oleh Radio Volare. Selain melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini dengan tema optimisme penyiaran daerah Kalimantan Barat, KPID Kalbar juga memberikan beberapa penghargaan khusus kepada media, baik radio maupun televisi. Untuk media televisi, juara kedua diraih oleh Trans TV dan ketiga diraih oleh Ruai TV Pontianak. Ketua KPID Kalbar, Dedi Malik, mengatakan penghargaan ini diberikan dengan tujuan memotivasi para awak media untuk lebih giat lagi berkarya dan bersinergi dengan KPID untuk bersama menciptakan iklim penyiaran yang sehat. Perlombaan juga dimaksudkan sebagai miniatur KPID Award yang belum sempat terrealisasi di tahun ini. Tujuan kami mengadakan ini ada dua hal. Yang pertama, ini sebagai miniatur dari KPID Kalbar Award. Karena pada tahun ini kami belum bisa mengadakan KPID Kalbar Award. Di satu sisi, sebagai regulator, kami juga mempunyai kewajiban memberikan apresiasi terhadap lembaga penyiaran baik TV maupun radio yang sudah memberikan sumbangsi terbaik dalam membuat program siaran. Sehingga muncullah konsep kita mengadakan mini KPID Kalbar Award dalam rupa perlombaan ILM. Dedi Malik menambahkan KPID akan terus memotivasi kepada media penyiaran agar semakin kompetitif dan semakin meningkatkan kualitas dari program siarannya, baik kualitatif juga variasi atau variatif siarannya sehingga lebih atraktif dan menarik.